tadi turut berduka berbela sungkawa karena musibah kebakaran kali ini yang memakan korban jiwa dan empat orang dalam satu keluarga. Lalu rumah korban jiwa ini doakan semoga Allah menerima keluarga yang sudah meninggal. Ya, kebakaran pagi hari ini subuh tadi tempatnya ini ada kurang lebih ada rumah ya, ada rumah yang menjadi kebakaran. Total ada 16 kakak orang keluarga dalam rumah itu. Ada bantuan yang sudah diberikan baik dari Pemkot Medan dan juga Kemensos juga sudah tiba, dan sore hari ini sudah kita bagikan bagi kita memastikan setiap kepala keluarga dan setiap keluarga mengetahui apa saja jenis bantuan yang diberikan dan sampai bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda-beda. Namun ada tentunya surat menyebar yang dari kita terbakar dan kita sampaikan kepada kecamatan dan dinas terkait untuk mempercepat dan mempermudah proses pemadaman yang itu terbakar. Lagi teman-teman. Oke, dah. Bantuan tadi ada banyak ya, mulai dari makanan, makanan untuk sehari-hari, ada juga posko kesehatan pada 3 hari ke depan. Juga ada bantuan berupa alat dapur, juga peralatan makanan yang diberikan per satu makan, juga tempat tidur semuanya lengkap dengan sanitasi dan juga bantuan.